Mama ingat nggak apa yang dikatakan Dokter Yoga sewaktu kita di Bali? Papa mungkin pergi bukan karena kemauannya. Mungkin apa yang dikatakan Dokter Yoga itu benar. Dan penilaian kita selama ini salah. Doakan saya, Ma.
perempuan sialan. Namanya dia siapa? Dia pacar saya. Dia menendang saya hanya karena laki-laki sialan itu. Loh, laki-laki itu siapa? Dia anak orang kaya. Saya sudah coba untuk membunuhnya supaya pacar saya kembali kepada saya, tapi gagal. Kok kamu heran? Saya punya masalah. Masalah apa? Om saya. Yang tadi siang kamu bilang manajer kamu itu? Bahasa halusnya memang manajer. Tapi sebenarnya dia germo saya. Saya capek terus-terusan diperas dan diperlakukan seperti budak. Saya berharap supaya dia cepat dihabisi. Kamu bisa minta bantuan sahabat saya, Gondo. Asal kamu bisa menyediakan sejumlah uang. Jadi kamu tahu siapa penyebab kematian Tony? Saya nggak pernah bilang begitu. Yang saya tahu, Tony itu mati karena kecelakaan. Itu bukan kecelakaan, tapi disengaja. Buat saya nggak masalah apakah itu kecelakaan atau disengaja. Yang penting sekarang Tony sudah mati. Terus, saya dapet kamu. Udah ah, bosen. Dari tadi ngomongin tentang Tony aja. Mendingan sekarang kita pulang aja. Yuk. Ayo. Gimana kalau malam ini kamu nginep di kamar saya? Maunya sih gitu, tapi saya belum merasa safe. Soalnya saya belum tes HIV. Oke, saya antar kamu pulang. Kamu anterin saya ke pangkalan taksi aja deh. Om saya suka marah kalau ada yang tahu rumahnya. Ngapain lagi kamu kesini? Cukup. Jangan sok jual mahal lagi kamu sama saya. Begitu saya beritahu Teddy semua rencana kamu, mimpi kamu akan hancur berantakan. Terus mau kamu apa sekarang? Saya mau kamu. Jerry, gue ada di bawah sekarang. Dia lagi dari kamar mandi. Sebentar lagi gue suruh dia turun. Lu tunggu aja depan lift. Nggak susah kok ngenalin dia. Rambutnya agak-agak kemerahan, pakaiannya seksi. Pokoknya lu tunggu aja di bawah, oke? Okay? Oke. Okay. Loh, kok belum ganti baju? Jadi dipijit nggak? Nggak. Sekarang saya udah nggak kesepian lagi. Soalnya cewek saya sudah balik sama saya. Tapi untuk setiap panggilan, saya harus dibayar loh. Saya panggil kamu bukan untuk dipijat. Kan katanya kamu mau kenal dengan yang namanya Gondo. Jam berapa dia mau kesini? Dia udah dari bawah. Saya sudah kasih tahu semua ciri-ciri tentang kamu. Dan kamu juga sudah cerita tentang pijatan saya? Semua yang saya tahu tentang kamu sudah saya ceritakan. Dan sepertinya dia sudah keburu suka sebelum ketemu sendiri sama kamu. Saya selalu siap nemenin kamu kalau kamu marahin lagi sama pacar kamu. Bye. Bye.
Livia. Gondo. Ya. Kita bicara di mobil ya. Mari. Terus terang, begitu Jerry cerita tentang kamu, gua jadi tertarik sama kamu. Terus, setelah kenal? Gua jadi suka sama kamu. Apa dia sudah cerita kalau saya belum tes HIV? Iya. Kamu kan cantik, pintar, banyak pekerjaan terhormat yang bisa kamu lakukan. Kenapa kamu mau kerja begitu? Saya diperbudak oleh om saya sendiri. Oke, sekarang mau kamu apa? Apa perlu gua habisin dia? Atau cukup gua ancam? Sudah, gak perlu dia apa-apain lagi. Saya sudah ancam dia, dan dia kabur. Tapi, sekarang ada masalah lain. Rumah kontrakan saya habis. Saya diusir oleh yang punya rumah, karena saya gak punya uang. Kamu kan gak punya tempat tinggal. Kamu beruntung rumah ini kosong. Ini rumah siapa? Sebaiknya kamu gak usah banyak tanya. Kamu boleh tinggal di rumah ini selama kamu suka. Terima kasih. Ayo masuk. Saya nggak tahu bagaimana cara saya membayar sewa rumah ini. Tadi kan gue udah bilang, gue suka sama kamu. Sekarang gue harus pergi. Besok pagi gua kembali. Halo, Vivi. Kamu ada di mana? Apa? Diantar sama Gondo ke rumah itu? Iya, tapi Vivi tinggal sendirian kok, Ma. Besok pagi, Gondo baru datang ke sini lagi. Kita semakin dekat dengan jejak Papa, Ma. Kapan kamu pulang? Vivi nggak akan pulang sebelum Vivi tahu di mana Papa sama perempuan itu. Jangan, Vi. Kamu harus pulang sekarang. Kalau kamu ketahuan bisa bahaya. Aduh, Mama jangan nangis dong. Vivi akan hati-hati kok. Kalau Mama sayang sama Vivi, dan kalau Mama tidak mau Vivi meninggalkan Teddy, jangan bilang sama dia kalau Vivi ada di sini, ya? Oke, dah.
Tante kok biarkan Sylvia nginep di sana? Tante belum tahu kalau Gondo itu pembunuh. Mereka itu semua kaki tangannya Mona. Kamu kan kenal sifatnya Sylvia. Tante tidak bisa memaksa dia pulang. Kalau gitu, biar saya yang paksa dia pulang. Ngapain kamu kemari? Mau merusak kesempatan saya untuk menemukan papa? Kamu tahu pemburusan dengan siapa? Kamu itu berurusan dengan orang yang putus asa. Orang yang tega bunuh orang lain demi uang. Mereka nggak kenal saya. Justru kalau mereka tahu kamu ada di sini, semuanya akan berantakan. Mereka nggak akan tahu. Saya naik taksi kemari. Lebih baik kamu segera pulang. Gondo sebentar lagi akan datang. Please. Saya ngerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus tahu saya sayang kamu. Saya nggak akan biarin kamu dalam keadaan bahaya seperti ini. Begitu saya merasa ada bahaya, saya akan telepon kamu. Kalau kamu masih mengharapkan cinta saya, jangan halang-halangi saya. Oke. Kamu janji akan telepon saya begitu kamu dalam bahaya. I love you. I love you too. Sini. Saya kangen sama kamu. Tutup mulut kamu. Kamu tahu, gara-gara tidur sama kamu tadi malam, membuat gua merasa jijik sama diri gua sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu harus ingat, kalau kamu hanya seorang pelayan bar yang merangkap menjadi seorang pelacur. Apa kamu pikir dengan bergandengan tangan dengan anak orang kaya itu akan membuat kamu menjadi perempuan suci? Iya. Tidak. Kamu harus ingat satu hal lagi. Apa anak orang kaya itu akan membantu kamu kalau saya akan membunuh kamu sekarang? Gua gak butuh pertolongan dia. Kalau kamu macam-macam, gua bisa habisi kamu sekarang. Pagi, jam berapa ini? Gua mampir dulu beli pakaian buat kamu. Ayo. Gua udah cerita banyak tentang kamu sama orang tua gua. Mereka suka sama kamu. Kamu kan belum kenal siapa saya. Yang penting gua suka sama kamu. Mereka mau ketemu kamu, sekarang kamu ganti pakaian. Saya mandi dulu ya. Tenang aja, nggak usah buru-buru. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih, Bu. Silakan masuk. Suami saya, ayahnya Gondo. Mari saya perkenalkan. Mas, ini Livia, pacarnya Gondo. Kenalkan, Mas.
Udah, basa-basinya nggak usah kelamaan. Saya lapar. Ayo, Livia. Ayo, Mas. Kita makan bareng ya sama tamunya. Saya ini dari desa. Bisa masak begini juga diajari sama ibu saya. Nanti juga Livia bisa belajar sama saya. Ada apa, sayang? Loh, kenapa? Oh. Enggak. Saya cuma terharu. Saya seperti duduk di samping ayah saya yang selama ini saya dambakan. Kamu panjang umur deh. Baru aja saya lagi mikirin kamu. Totonya kamu udah muncul. Duduk. Permainan kamu sudah berakhir, Mona. Saya sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kamu ngomong apaan sih? Kamu gak usah pura-pura di depan saya. Saya sudah tahu siapa Jerry. Dia itu bukan sepupu kamu, tapi pacar kamu. Kalian bayar orang untuk sengaja menabrak mobil Tony sehingga Tony meninggal. Dan dengan motivasi lain, supaya Jerry dapat bagian dari warisan si Tony dan kamu bebas merayu saya. Saya mencintai kamu. Air mata buaya kamu tidak bisa mengelabui saya. Kamu membayar bajingan yang namanya si Gondo untuk membunuh ayah saya. Iya kan? Saya tidak bisa menerima tuduhan itu. Kamu pikir cuma kamu yang pintar sandiwara? Saya berpura-pura untuk membenci ayah saya untuk menjadi umpan yang kamu inginkan. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat kamu membayar bajingan si Gondo. Dan saya mengikuti si Gondo. Masih perlu saya teruskan? Apapun yang kamu katakan, saya tetap mencintai kamu. Tutup mulut kamu. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk pergi dari sini. Haram bagi saya dan ayah saya untuk melihat kamu di sini. Bawa barang yang kamu suka semuanya. Lebih baik kamu membunuh saya daripada kamu harus mengusir saya dari hati kamu. 1 jam. Lebih dari itu, saya akan hubungin polisi untuk nyeret kalian ke penjara. Kamu akan bayar mahal semua kesombongan kamu. Dia tidak akan mengenali kamu. Waktu dia pergi, umur kamu baru 5 tahun. Dandanan Vivi yang seperti ini makin membuat papa tidak mengenali siapa Vivi, Ma. Harusnya kamu bilang sama dia, siapa kamu sebenarnya? Mana mungkin, Ma. Kalau Gondo sampai curiga melihat gerak-gerik Vivi, dia pasti akan memindahkan papa. Dan kita akan kehilangan jejak papa. Iya sih. Kamu harus hati-hati. Teddy bilang kamu masuk ke sarang macan. Iya, Ma. Vivi akan hati-hati. Tadi Vivi pamitnya ke salon. Jadi Vivi harus cepat-cepat pulang sebelum dia curiga. Kalau kamu punya kesempatan bicara, ajak papa kamu pulang. Bilang sama dia bahwa mama sudah tidak pincang lagi. Iya, Ma. Doakan saya, Ma. Hati-hati ya. Sandiwara kita ketahuan. Gue diusir sama Teddy.
Dia mengancam dia mau melapor ke polisi. Biarin aja. Dia kan gak punya bukti apa-apa. Dia udah tahu lu tuh bukan sepupu gue. Dan dia juga tahu siapa Gondo. Kita harus lidiki. Dari mana dia tahu? Hai. Gua heran, begitu pulang dari Cup Salon, kamu kelihatan bahagia banget. Soalnya di salon itu banyak gosip, jadi suasananya segar dan relax. Ada apa? Mama dan papa gua menerima kamu sebagai calon anggota keluarga baru kami. Kirain kamu mau ngomong apa? Mereka suka sekali sama kamu. Saya juga suka dengan mereka. Cuma saya pikir Om Yanto itu bukan papa kamu yang sebenarnya deh. Kenapa kamu pikir begitu? Abis beda banget sama kamu. Ya, gua gak bisa bilang iya, juga gak bisa bilang enggak. Dari kecil gue ikut nenek gue di desa. Terus, mama kamu? Dia pergi ke Jakarta sewaktu gue masih kecil. Ya, kira-kira waktu gue umur 7 tahun. 15 tahun kemudian, dia pulang dengan seorang laki-laki. Dia bilang, ya, itulah papa gue. 15 tahun yang lalu, saya juga kehilangan ayah saya. Waktu itu umur saya kira-kira 5 tahun. Terus, saya ikut om saya. Sudah, kita lupakan masa lalu. Sekarang kita harus berpikiran ke masa yang akan datang. Begitu urusan gua selesai, kita akan menikah. Dan gua berjanji akan menjadikan kamu wanita yang baik-baik. Ini sudah ibarat permainan catur. Kita harus membuat langkah tipuan yang dapat mengadu domba Surya Kusuma dengan anaknya. Jangan mimpi. Dunia ini kan dibangun dengan mimpi. Mereka sudah berhasil menelanjangi kita. Gimana mungkin kita bisa menjebak mereka ke dalam permusuhan? Kamu pasti pernah kenal dengan mami saya, kan? Siapa sih yang gak kenal sama Tante Olga? Satu-satunya germo pendatang di Hong Kong. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi yang jelas dia cantik. Dan saya yakin dia dapat membantu kita. Dia pernah beberapa kali main film. Actingnya lumayan. Apanya yang acting? Emangnya gue gak tahu. Dia tuh cuma figuran-figuran dalam film Hong Kong. Kamu gak lebih baik dari dia. Tapi yang jelas, dia bisa acting. Dan dia akan saya minta untuk datang ke sini. Saya akan sulap dia menjadi wanita anggun. Lalu akan saya kirim ke rumah Surya Kusuma. Gimana? Cukup mengherankan juga ya. Mona mau meninggalkan rumah itu tanpa menuntut apa-apa. Hanya mobil yang dibawa. Soalnya, saya bilang ke dia, saya akan lapor ke polisi. Padahal kalau dia ngotot tinggal di situ, saya juga yang bingung. Oh, kenapa harus bingung? Faktanya semua sudah jelas. Justru kita yang harus lapor ke polisi. Papa mau kasus ini diketahui oleh umum. Gimana ntar penilai masyarakat begitu tahu hubungan papa dengan ibunya Tony? Dengan masa lalunya Tony. Waduh. Papa tidak sampai berpikir ke sana. Terima kasih ya, kamu telah mengingatkan papa. Kasihan Tony ya. Dihianati oleh perempuan yang dia sangat cintai. Seharusnya sejak awal saya kasih tahu ke Tony kalau Mona itu nggak setia. Tapi pada saat itu saya nggak tega melukai perasaannya Tony. Semoga arwah Tony dan ibunya memaafkan kesalahan papa. Ini bukan kesalahan papa. Yang terjadi hanyalah perjalanan nasib. Ya, tapi papa tidak mau menerima nasib seperti ini. Merasa kesepian kalau pulang setiap hari karena tidak ada wanita yang
memberi kecerahan kepada rumah kita. Kamu harus segera menikah dengan Sylvia. Sylvia sekarang sedang mencari papanya. Dan saya harus menunggu sampai misinya selesai. Jangan terlalu lama. Nanti keduluan orang lain. Sekarang, kamu tunangan gua. Terima kasih. Ini langkah besar dalam hidup saya. Kita akan menikah setelah kamu siap. Tante tidak bisa memastikan kapan Sylvia siap menikah. Dia bilang dia tidak akan pulang sebelum bisa bicara dengan papanya. Dia ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi. Tapi kalau kita biarkan, dia akan semakin terjerumus ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri, Tante. Sebaiknya kita laporkan ke polisi. Jangan. Kamu kan tahu sendiri, Gondo itu penuh kecurigaan. Kalau sampai dia menyembunyikan hari lagi, kami kehilangan jejak. Dan kalau sampai itu terjadi, Sylvia tidak akan pernah menikah. Kita harus sabar menunggu. Sampai Sylvia punya kesempatan untuk bicara empat mata dengan papanya. Lalu kita hanya menyerahkan diri pada nasib. Menunggu Sylvia pulang. Malam ini saya menginap di sini. Saya udah gak kuat lagi karena terlalu capek dan ngantuk. Boleh aja. Kalian kan sudah tunangan. Terima kasih, Bu. Kamu boleh pakai kamar saya. Saya bisa tidur di sofa. Hari ini waktu kerja tenaga HNB ditambah 3 jam kepada 41 jam seminggu. Pengurusi eksekutifnya Datuk Dr. Tajud. Secepatnya ke Jakarta. Ngapain? Udah deh, Mam. Pokoknya Mami kesini aja dulu. Soalnya, saya perlu bantuan Mami. Lagian, Mam, Mami gak bakal nyesel kesini. Oke. Mami akan secepatnya ke Jakarta. Tapi kalau sampai Mami kecewa, awas kamu. Oh ya, gimana kabarnya Mona? Mona baik-baik aja tuh, Mam. Dia udah balik lagi sama saya. Tuh ada tuh, lagi tidur. Mam! Jadi Mami kapan bisa kesini? Enggak gini, Mam. Kalau Mami mau kesini, Mami harus kasih tahu saya nomor penerbangannya. Supaya saya bisa jemput Mami di airport. Satu hal lagi nih, Mam. Dandanan Mami harus ganti. Harus bisa kelihatan seperti wanita terhormat. Oke. Dah.
Wanita terhormat. Dulu saya juga wanita terhormat. Tapi ternyata nasib tidak menghormati saya. Thank you.